Kita ini BTW lagi ada updatean terbaru dari COC. Aku baru update hari ini, teman-teman. Aku baru lihat. Ini guys, kalau kalian nggak percaya, mampukah kamu menaklukkan tantangan Balai Kota 15 pertama tuh? Kalian mau lihat bentuknya, teman-teman? Jadi ada TH level 15 sekarang, guys. 15 sekarang, guys. Updatean terbaru nih. Wah. Apa kalian mau ngelihat aku menyerang tower ini, guys? Saya like abang nih, saya spam boleh. Teman-teman yang lagi nonton, apa kalian mau gue serang yang ini, guys? Gimana, Jeremy, Putri, Yonda tahu, Andi Wan dan kawan-kawan? Mau ya? Kita akan coba menyerang tower ini, guys. Ini adalah tower level 15, updatean terbaru nih, guys, dari COC, guys. Terakhir karena level 14 kan TH-nya kan? Ini TH level 15, guys. BTW ini apa ya, kawan-kawan ya? Kok gue kayak nggak asing bentuknya, guys? Ada yang tau nggak, guys? Ini apa, guys? Yang ini nih, yang ini nih. Kelihatan nggak, guys? Yang ini nih, ini nih. Yang isinya 6 nih, guys. Ini apa, guys? Aku tau kalau yang tengkorak itu wall breaker ya, jadi menghancurkan dinding. Yunda tahu, sama EPP enak juga, apa tuh? Enak juga kata ya. Tahu nggak, guys? Yang ini nih. Aku nggak tahu nih, guys. Karakter apa tuh, kawan-kawan? Baru lihat pertama kali, guys. Jadi aku akan menyerang lewat ini. Gue pakai yang atas aja, guys, yang terbang. Oke. Kita sudah pelajari dan memahami tower ini, guys ya. Jadi yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menyerang defense-nya dulu, guys. Baru menyerang storage-nya. Nah, defense-nya itu paling banyak tuh daerah sini, guys. Daerah satu sini, Inferno Tower, sama daerah sini nih. Aku akan menyerang dua-dua kali ya, Barbarian King. Uji coba dulu, guys. Uji coba dulu, guys. Wih, gila. Wall breaker-nya GG banget, guys. Ini kayaknya ini deh, guys. Kayaknya healer deh, kawan-kawan ya. Bang. Spontan, wow. Healer kayaknya, guys. Jadi aku akan menjatuhkan Barbarian King-ku di sini. Dan di sini untuk archery-ku, guys. Ini healer nggak sih, guys? Gua nggak tahu ini healer atau apa, guys. Wah, gue bener-bener gak tahu, guys. Updatean terbaru, teman-teman. Soalnya, guys, itu apaan, guys, yang barusan ku jatuhin? Oh, golem. Wah, oh ini musuh ya? Astaga naga. Astaga naga. Berarti sekarang gue tinggal menghancurkan ini dulu, teman-teman. Salah gue, salah tekan, guys. Ini gunanya apa sih, guys? Aku baru lihat pertama kali, guys. Ini apa, guys? Wah, gila. Gue bener-bener buta map nih, guys. Tidak bisa menggerakkan peloton di arena merah. Oh gitu. Jangan-jangan kalian baru tahu juga, guys. Bang, gue keluar dulu mau main Roblox. Iya, boleh, kawan-kawan. Wah, itu apa, guys? Aku baru lihat pertama kali loh, teman-teman loh. Yang ini, guys, dua ini nih. Ya, towernya aja ngancur, weh. Tower dong, hancurin dong towernya dong. Bang, suka main Roblox server Block Fruit. Ih, gak mau Block Fruit. Block Fruit gamenya gak seru, guys. Tinggal ini. Gue gak tau deh, ini bentuknya kayak wizard ya, kawan-kawan ya. Tapi rambutnya putih, guys. Kekuatan dia apa, guys? Darahnya juga tipis, guys. Nonjok juga gak kuat-kuat banget, teman-teman. Oh, kena ini lumayan keras ya. Dua bintang, guys, lumayan lah ya.
2 bintang guys. Ya habis sih. Oh, gue masih ada wall breaker. Ya udah gue hancurin ujung-ujung aja lah. Udah habis. Halo bang, gak main Roblox belum adik-adik?